Mas Fikri siap? Siap. Bu Kusnul? Sampan kok ada di tengah gunung begitu? Siap. Siap. Ya, Pak. Ini lagi cari adem-adem. Pak Jamianto? Pak Andi? Pak Jamianto ada, Mas Begri? Belum, Pak belum Jamianto hadir. masuk, Kak? Belum masuk? Ya. Gak apa-apa, nanti biar Mas Fikri aja yang duluan. Pak Jamianto tidak ada. Tidak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Bu Waalaikumsalam. Direktur Lembaga Solusi Halal ISLU Jawa Timur, This teman-teman meeting is dari being recorded. ISLU Jawa Timur, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk mengadakan pemantapan dari yang sudah lulus melaksanakan pelatihan dengan mode LMS, jari Mas Fikri model lemes ya, karena tidak bisa diatur-atur modelnya model lemes LMS. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, semua yang kita laksanakan selalu mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pemantapan kali ini adalah sangat penting sekali untuk mengawali aktivitas-aktivitas dengan nanti sebagai pendamping PPH. Karena kita tidak bisa melaksanakan, masih belum bisa melaksanakan pemantapan secara offline, ya. Jadi mohon teman-teman bisa belajar baik di dashboard Panjenengan selaku pendamping BPH maupun dimulai dengan pemantapan kali ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Direktur LSDA ISLU Jawa Timur untuk memberikan sambutan atau pembekalan kepada teman-teman pendamping yang baru. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Haji Sumangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya Mohon maaf Ibu, suaranya tidak kedengar. suaranya nggak kedengar ya? Jelas, Ya. sudah jelas. Ya, terdengar. Sudah jelas, Bu. Yeah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini memang kita cari waktu yang paling pas ya. Waktu yang paling pas kita menjelang sore, jadi harapan untuk segera bertemu dengan Esteh itu membuat kita makin bersemangat ya. Kalau ditempatkan di malam hari, khawatirnya malah justru terkendala dengan kondisi setelah sahur, setelah buka dan setelah tarwih ya. Bapak-Ibu sekalian, syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya dan juga hari-hari
yang akan datang masih senantiasa dalam limpahan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan lebih baik. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami terbiasa memanggil atau menyapa teman-teman pendamping ini dengan sahabat halal ya. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat atas kelulusan Bapak Ibu para sahabat halal yang sudah selesai menyelesaikan atau menuntaskan pelatihan pendamping PPH sekaligus sudah mendapatkan nomor register. Ada sekitar kurang lebih 400 orang yang awal pelatihan itu terdeteksi sebagai peserta. Lalu kemudian dari pantauan terakhir kami di dashboard yang sudah lulus ya, yang sudah lulus terbit sertifikat sebagai apa ini sertifikat pelatihan dan juga sudah mendapatkan nomor register ada 232 orang. Ya, hal yang seperti ini memang menjadi hal yang lumrah selama ini ya. Jadi ada beberapa teman yang mungkin karena tidak apa atau kurang menguasai kemudian pada saat pelatihan sudah mundur atau sudah tidak ingin melanjutkan lagi pelatihannya ya. Atau ada yang masih terkendala masalah teknis, Bapak Ibu. Ke depan, insya Allah, nanti teman-teman yang belum lolos atau yang masih ada kesulitan, namun masih tetap ingin menjadi pendamping PPH, insya Allah kami fasilitasi lagi, ya. Kami fasilitasi lagi dengan mengaktifkan kembali laman LMS, ya. Nanti akan kita data lagi yang mungkin karena kendala teknis atau apa belum lulus tapi masih ingin menjadi pendamping PPH nanti bisa kita data lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah peak season atau puncak ya, puncak dari ya. Puncak dari pengajuan sertifikasi halal ya. Jadi kalau kita lihat di grafik yang ada di data di BPJPH memang saat ini sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding hari-hari sebelumnya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jika panjenengan memang sudah ada waktu siap untuk turun ke lapangan, mudah-mudahan tidak kehilangan momen ya, tidak kehilangan apa ini kesempatan sehingga bisa ikut menjadi pendamping profesional yang optimal memanfaatkan kesempatan menjelang 10 Oktober 2024. Oke. Kunci utama dari seorang pendamping halal adalah ulet ya. Harus ulet, harus tetap semangat dan mau belajar ya, kuncinya di sana. Jadi kesabaran kita, keuletan kita itu memang diminta untuk lebih tinggi ya jika kita berpraktek sebagai pendamping halal karena ilmu ini atau keterampilan ini mungkin belum pernah kita dapatkan sebelumnya ya. Jadi meskipun terbiasa dengan digital, tapi untuk masuk ke si halal, untuk mengupload sesuatu terkait dengan apa berkas halal ini tidak semuanya pernah melakukan hal yang sama ya, sehingga ini hal yang baru, termasuk juga pemahaman dan keterampilan untuk apa ini terkait dengan bahan, terkait dengan narasi proses, ya, terkait dengan merek-merek produk yang diajukan, ya. Nah, ini adalah menjadi hal yang baru bagi panjenengan semua. Sehingga
Harapan kami panjenengan tetap menjadi orang-orang yang semangat, karena dari semangat itulah kita bisa menjadi sukses, ya. Semangat untuk belajar, semangat untuk bisa, semangat untuk memanfaatkan kesempatan sehingga kita bisa meraih kesuksesan, ya. Selamat mengikuti pelatihan yang insya Allah ini juga tidak akan kita lakukan sekali ini saja, ya Bapak Ibu. Jadi penguatan ini kita selenggarakan sebisa mungkin itu secara berkala, ya. Secara berkala paling lambat 1 bulan sekali. Ini biasanya LSH mengadakan penguatan-penguatan, ya. Karena ini memang tanggung jawab kami untuk terus mengupdate skill atau keterampilan dari teman-teman pendamping yang ada di bawah LSH. Selamat untuk mulai bekerja, mudah-mudahan semuanya sukses, ya. Tetaplah menjadi pendamping halal yang profesional dan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas antusias dari teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, ini saya atas nama LSA mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon nanti disampaikan ke teman-teman yang belum berhasil masuk ke Zoom. Jadi ada kesalahan teknis sehingga ruang Zoom ini hanya berkapasitas 100 orang, ya. Harusnya lebih dari 100 orang. Nanti insya Allah akan segera kita jadwal lagi untuk Zoom berikutnya, ya Bapak Ibu, sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk memantapkan skill Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu untuk teman-teman yang belum bisa masuk ke Zoom, nanti bisa kita siapkan rekamannya, ya. Mas Fikri sudah siap untuk merekam ini, nanti bisa di share di grup setelah selesai acara. Oke. Saya kira itu, mudah-mudahan sukses buat panjenengan dan kita semuanya, ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur LSA Ibnu Jawa Timur, Bu Siti Nur Husnul. Jadi teman-teman sekalian, dari penjelasan Bu Direktur tadi bisa kita tangkap intinya bahwa menjadi pendamping PPH itu harus ulet, ya. Jangan sampai, saya sudah memperhatikan beberapa tipe teman-teman itu, ada yang buka saja pengumuman di atas enggak dibuka, tapi tanya. Nah, itu banyak tipe-tipe begitu itu. Ya. Harus ulet, ya. Langsung saja teman-teman sekalian, untuk Zoom kali ini memang ini ada kesalahan teknis terbatas, nanti akan diadakan Zoom lagi dan juga nanti akan kita adakan beberapa kali mungkin untuk penguatan bagi teman-teman yang memang kurang bisa. Ya. Intinya di dashboard panjenengan itu sudah ada, ya, video tutorial cara mendampingi pelaku usaha yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Tinggal mempertajam sedikit-sedikit aja. Selanjutnya Pak Jamianto, ada Mas Bikri? Masuk. Saya cek, Pak. Eh? Belum. Oh ya, oke. Selanjutnya pemantapan disampaikan Mas Fikri, teknis tata cara pendamping menjadi PPK PPH dan juga cara mendampingi pelaku usaha. Kepada Mas Fikri waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Semangat. Izin masuk kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Lembaga Solusi Halal Bu Dr. Siti dan juga Bendahara LSA Pak Sumangat.
dan juga pengurus LSH yang lain juga. Di sini kita sama-sama belajar ya. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah apa sekedar kenal saya di grup yang biasanya jenengan PC, jenengan Japri. Saking banyaknya Japri, saya tidak bisa melayani satu persatu. Hampir 300 orang Japri ke saya semua. Nah, mungkin kita langsung masuk ke teknis. Kemarin Bapak Ibu sudah dibekali di materi video di LMS Learning. Nah, itu sebagai acuan nanti Bapak Ibu ketika terjun ke lapangan. Pertama-tama, bahwasannya yang dibutuhkan oleh setiap pendamping dan pelaku usaha, terlebih khusus pada pelaku usaha, adalah setiap pelaku usaha harus memiliki NIB, di mana NIB itu bisa dibuat melalui oss.go.id. Mungkin kita langsung praktek saja ya. Nanti sambil Bapak Ibu catat apa saja yang perlu dicatat dan yang penting. Untuk nanti saya jelaskan dulu bagaimana cara membuat NIB. Lalu nanti saya jelaskan juga untuk bagaimana cara menginput pelaku usaha untuk pendaftaran sertifikasi halal hingga sertifikatnya nanti keluar. Nah, nanti kalau keluar itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan fee. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini nanti adalah web untuk Bapak Ibu ketika membuatkan NIB, yaitu nomor induk berusaha bagi para pelaku usaha. Nah, kalau pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB itu cukup mudah, nanti bisa langsung input ke ptsp.halal.go.id juga. Jadi untuk semua keperluan input sertifikasi halal itu semua berfokus di website ptsp.halal.go.id. Ini kita sudah masuk oss.go.id untuk membuat NIB. Karena NIB ini menjadi syarat yang penting untuk input sertifikasi, untuk input pendaftaran sertifikasi halal ya. Nah, ini untuk pembuatan NIB. Langkah pertama, nanti kita akan dimunculkan dengan notifikasi sebagai berikut, yang dimana kita harus memilih yang UMK. Kenapa kok UMK? Karena sebagai syarat bahwasanya sertifikasi self-declare itu harus modal itu harus di bawah 5 miliar. Jika modal di usaha di atas 5 miliar itu harus ikut jalur yang reguler. Kita pilih yang UMK. Kita klik orang perseorangan. Nah, saya sarankan untuk Bapak Ibu pendamping nanti mempunyai full access atau full control terhadap
akun NIB maupun akun si halal nanti, yaitu yang punya pelaku usaha itu, saya sarankan untuk Bapak Ibu pendamping juga punya kontrol, agar nanti misal ada kesulitan apapun, misal butuh verifikasi dan yang lain-lain, tidak perlu menghubungi pelaku usaha. Ini enggak ada suaranya ya. Iya, ini sambil saya ngisi ya. Siap, siap, Bang. Nanti untuk pertanyaan disimpan dulu, nanti ditanyakan di akhir sesi. Siap, Bang. Siap, Bang. Oke, kita klik daftar jika sudah terisi semua. Oke, masuk. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba untuk login ke akun masing-masing? Sudah. Sudah bisa masuk ya? Ya. Ini kita sudah masuk ke akun pelaku usahanya, akun NIB. Kita klik permohonan baru. Nah, ini jadi misal nanti ada pelaku usaha. Ini kan ada syarat bahwasanya untuk menyebutkan NPWP pribadi. Nah, Itu kita kemarin isi. saya isi pakai nomor KTP bisa itu. Tadi Ini boleh orangnya belum punya NPWP. boleh pakai nomor KTP, boleh pakai nomor gini ya, 0000000. Lalu kita klik simpan. Ini tidak apa-apa, walaupun muncul data NPWP tidak ditemukan, tidak apa-apa. Nah, lalu kita klik pilih bidang usaha, klik utama. Nah, ini bidang usaha, ini kita isi dengan KBLI, kode KBLI, kode baku lapangan usaha Indonesia. Jadi, Bapak Ibu nanti misal
mempunyai pelaku usaha dengan berbagai macam produk, misal minuman itu ada KBLI-nya sendiri. Kalau minuman biasanya diawali dengan angka 11. Kalau makanan itu biasanya diawali dengan angka 10. Nah, ini untuk pelaku usaha saya ini masuk ke industri kue basah. Nanti misal Bapak Ibu tidak hafal, bisa langsung searching aja di KBLI 2020. Kita klik yang atas sendiri ini. Kita cari aja misal kue basah. Ini langsung muncul 10792. Misal minuman. Ini minuman. Saya menyarankan lebih ke yang awalnya 11 atau 110 ini. Kalau terlanjur memasukkan KBLI, apakah bisa diubah, Mas? Nah, nanti bisa diubah masuk ke akunnya KBLI. Satu NIB bisa berbagai KBLI. Maaf, mau tanya, apakah nanti jika satu orang itu mempunyai usaha makanan dan minuman, itu akan menggunakan dua NIB, apakah satu NIB? Gimana, Pak? Putus-putus. Gini, jika satu orang nanti punya usaha, usahanya tersebut ada makanan dan minuman juga, nanti apakah itu nanti apakah jadi satu atau kok ada ngurus dua NIB? Untuk problem seperti itu satu pelaku usaha dengan berbagai produk ya, itu bisa satu NIB. Nah, itu dalam satu NIB terdapat 3 KBLI, maksimal itu 3 KBLI yang berbeda. Ini kita isi semua, Bapak Ibu, ya, sesuai instruksi kolom-kolom isiannya. Lalu, kalau sudah terisi semua yang ini, kita klik validasi resiko.
Nah, ini sudah berhasil. Ini kita isi minimal satu dan itu harus terisi. Kita klik yang biru, proses perizinan berusaha. Kita klik belum. Ini kita pilih salah satu ya. Nanti ini tidak muncul di semua kode KBLI. Biasanya yang kalau masakan itu muncul seperti ini, izin izin lingkungan itu biasanya muncul. Misal nanti Bapak Ibu saat membuat ini BIM mengalami kendala apa-apa, ada tombol yang tidak bisa diklik, itu tinggal di refresh saja. Nah, ini sudah muncul ini B-nya, sudah jadi. Nah, yang dibutuhkan untuk menginput pendaftaran sertifikasi halal yaitu nomor yang ini. Oke, sudah jadi. Kita masuk ke website ptsp.halal.go.id. Langkah pertamanya yaitu kita membuatkan akun dulu untuk pelaku usaha. Kita klik yang ini, create an account. Kemarin kan Bapak Ibu memilih sebagai peserta ya. Sekarang kita memilih pelaku usaha. Lalu kita isi sesuai dengan nama pelaku usaha yang kita dampingi. Lalu kita klik send. Your account has been registered. Kita klik yang warna biru, klik here to login page. Kita masukkan email yang kita daftarkan. Nah, ini sudah masuk. Nanti ketika sudah masuk akan tampilannya akan muncul seperti ini. Kita klik asal pelaku usaha yaitu dari dalam negeri. Lalu kita klik next. Ini yang kita butuhkan nomor NIB tadi.
Saya klik lanjut. Nah, ini sudah otomatis terkompare ke website si halal. Kita klik selesai. Nah, kita sudah masuk di tampilan website si halal pelaku usaha. Kita klik pelaku usaha dulu, kita lengkapi untuk alamat pabrik. Kita klik edit. Ini kita klik apa ini? Nama penerbitan. Waduh. Lalu kita klik simpan. Penyimpanan berhasil, oke. Okay. Ini tidak perlu diisi lagi yang aspek legal, karena sudah otomatis terisi tadi. Bahwasanya kita yang membuat di web OSS sudah otomatis terkompare ke website si halal. Jadi nanti tidak perlu diisi lagi, ini NPWP sudah masuk, NIB, yang penting NIB sudah masuk juga. Lalu kita klik. Kita isi pabrik. Pabrik ini boleh rumah yang digunakan sebagai tempat produksi ya, Bapak Ibu. Kalau kita klik tambah, oke, sudah masuk. Nah, misal Bapak Ibu menemukan pelaku usaha yang rumah produksinya berbeda, dalam artian berbeda, misal rumah produksinya di daerah Surabaya Selatan, tetapi untuk outletnya itu ada di Surabaya Timur. Nah, itu Bapak Ibu input juga di halaman outlet ini, di kolom outlet. Kalaupun misal untuk rumah produksinya di Surabaya Timur, terus outletnya juga di Surabaya Timur dengan alamat yang sama, kita input sama juga. Nah, ini kebetulan punya saya ini sama untuk rumah produksinya dan outletnya. Kita klik tambah. Oke, sudah masuk. Nah, ini untuk penyelia halal. Penyelia halal adalah orang internal dari perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produk proses produk halal yang dibuat oleh pelaku usaha. Jadi, misal di sini untuk penyelia halal boleh atas nama penanggung jawabnya sendiri asalkan beragama Islam, boleh juga dari suami ataupun istri,
Boleh juga dari anak yang sudah memiliki KTP ataupun dari saudara yang keluarga beragama Islam. Misal, ada contoh kasus, kalau pelaku usahanya non-Muslim, itu gimana, Pak? Nah, itu untuk penyelia halal, kita pakai saudara, ataupun entah itu orang tuanya yang masih beragama Islam, boleh dijadikan penyelia halal. Nah, untuk nomor sertifikat di sini ada kan? Nomor sertifikat diklat penyelia dan nomor SK penetapan penyelia halal. Ini Bapak Ibu nanti bisa membuat sendiri seformalnya. Sertifikat diklat. Nah, untuk nomornya itu bisa kita buat sendiri juga. Buatnya di mana? Yang buat sendiri dalam artian kita membuat seformal mungkin. Di akal dewi, di akal dewi. Harus ulet. Nomornya di akal sendiri. Tahunnya dibuat tahun sekarang. Apakah Ini harus nomor SKPH? Tidak. Ini kan SP, ini kan nomor sertifikat penyelia. Kalau SKPH ini SK penetapan penyelia halal. Ini untuk kodenya terserah Bapak Ibu nanti membuat seperti apa. Untuk YC itu apa? Ini YC ini kan kode produknya. Kalau ini kan produk saya Yami Coklat. Jadi saya singkat ya YC. Bulan 3 tahun 2024. Itu berarti nomor sertifikat penyelia halal, berarti formalitas atau gimana? Ya, sementara formalitas. Sementara formalitas di akal sendiri, koyok-koyok bener. Oke, ini KTP Bungkus. sudah terupload. Kita klik tambah. Ini sudah masuk. Nah, bagaimana untuk melihat bahwasannya upload KTP kita sudah terupload ini. Ini ada tanda download. Ini bahasanya sudah terupload. Oke, jika sudah terisi semua yang di menu pelaku usaha, kita masuk ke menu pengajuan, tapi kita pilih yang Save Declare. Nah, ini kita klik layanan. Jangan banter-banter, Pak. Oh iya, Slow, tidak slow. banter-banter ini. Nah, ini ada kuesioner. Jangan cepat-cepat. Ini harus kita klik iya semua. Saya tidak pernah mendapatkan sertifikat Iya. Yeah. sebelumnya. Iya. Iya, ini harus kita klik iya semua. Jangan banter-banter, yang mutur anak-anak ya. Tak boleh. Pelan-pelan. Sudah.
Jika sudah terisi ya semua, kita klik finish. Gak apa-apa nanti misal. Kalau misal dari kuesioner tadi itu yang paling atas sudah mendapatkan layanan sertifikat halal itu, Pak, misal untuk pengajuan yang kedua, apakah juga memilih iya atau tidak gitu? Jadi Apa begini, boleh memilih tidak karena sudah membuat pengajuan yang kedua? bahwasanya nanti itu satu NIB itu kan dengan satu KTP. Jadi otomatis kalau satu KTP dengan satu NIB yang digunakan tadi sudah terdaftar, jadi harus menggunakan NIB lain dan mendaftar lagi. Tidak boleh dengan NIK yang sama. Jadi kalaupun nanti Lain. misal yang pilihan pertama itu memilih sudah pernah mendapatkan sertifikat halal, sertifikasi halal, lalu memilih tidak, itu nanti otomatis tidak bisa mendaftar melalui jalur self-declare. Nah, ini untuk dikhususkan untuk para pelaku usaha yang belum pernah mendapat sertifikasi halal ataupun yang sudah mendapat itu harus menggunakan NIB yang berbeda. Jadi begitu. Kan Dan katanya satu NIB untuk tiga produk, Pak. bukan tiga produk, satu NIB untuk tiga KBLI. Jadi setiap KBLI itu maksimal 10 produk. Jadi misal saya punya 20 produk dengan dua kode KBLI yang berbeda, yang satu KBLI makanan dan yang satu KBLI minuman. Nah, untuk yang KBLI makanan itu saya mempunyai maksimal pengajuan yaitu 10 produk dan yang minuman juga saya memiliki pengajuan maksimal 10 produk. Jadi per KBLI itu memiliki pengajuan maksimal 10 produk dengan maksimal 3 KBLI, 3 kode KBLI. Begitu nggih, Bapak Ibu. Oh, berarti Saya cek dulu. satu NIB bisa tiga kode KBI seperti itu. Satu NIB bisa 3 KBLI dan satu NIB dan dalam satu NIB itu bisa 30 produk dengan 3 KBLI yang berbeda. Lanjut. Lanjut kita klik daftar ya. Ini. Nah, ini seperti ini tampilannya jika sudah masuk. Masuk. Kita klik edit. Ini kan sudah otomatis terisi bahwasannya yang di pelaku usaha ini yang kita ngisi di menu ini, pelaku Oke, usaha siap, tadi. siap. Oke, lalu kita klik menu pengajuan. Ini jenis pendaftaran, self-declare tidak perlu diubah. Kode daftar atau fasilitasi ini yang perlu kita isi. Bahwasanya kita ikut fasilitasi dari Kemenak yaitu Sehati. Kodenya apa? Ini sudah otomatis terisi, Sehati. Ini dicatat nggih Bapak Ibu, Sehati besar semua. Iya, Pak. Siap. Lalu kita klik dari lainnya, asal pelaku usaha. Nah, ini untuk nomor surat tadi, seperti yang di awal kita membuat sendiri. Ini tidak jelas, Mas, Pak, gambarnya ini. Coba di zoom lagi ini, anunya ini, Nah, ini tutorialnya ini. nomor surat permohonan. Kita buat seformalitas mungkin ya, seperti yang di awal tadi. Sudah, kita klik jenis layanan, kita pilih makanan, jenis produk, kembang gula atau permen dan coklat, nama usaha, area pemasaran. Ini kita sesuaikan saja produknya dipasarkan di area mana. Nah. Da, main da. Ini kita pilih lokasi pendamping. Pendamping yaitu kita yang mendampingi.
Kita Nah, pilih pendampingan itu harus berdomisili setempat Lembaga atau Solusi seluruh. Halal PW Wisnu Jawa Timur. Nah, nanti akan muncul semua ini. Ini saya kan beralamatkan di Sidoarjo, sedangkan untuk pelaku usahanya beralamatkan di Surabaya. Ini kan sudah beda kabupaten dan kota ya. Jadi kita klik Anu yang bang, lokasi pendamping ini, untuk kita klik yang pendamping provinsi. itu harus berdomisili setempat atau gimana? Boleh yang Selesaikan dulu mas, pertanyaannya nanti mas, biar enggak muter-muter. ini ya. Yang mau Apa-apa nanya bang, nanti juga. nanti juga ada pertanyaan kok. Ini kan tadi pelaku usaha saya ini kan beralamatkan di Surabaya. Sedangkan saya sebagai pendamping beralamatkan di Sidoarjo. Kita pilih yang provinsi, agar apa? Nama kita sebagai pendamping muncul di dashboard pelaku usahanya. Misal saya pendamping dari kota Surabaya dan alamat pelaku usaha saya dari kota Surabaya, kita cukup pilih yang kabupaten saja. Lalu kita klik Lembaga Solusi Halal LSH PW Wisnu Jatim. Nah, nanti ini akan muncul semua pendamping yang dalam lingkup satu provinsi. Usaha sari gantung situng berarti ya Pak. Lonja. Ini ada kodenya. Yang pertama ini nama, lalu sret ini kecamatan. Saya kan Sedati, jadi tinggal ke menu yang S. S pasti bawa sendiri. Nah ini, Fikri Maulana Nugiansyah. Lalu klik, simpan. Sukses. Bungkus. Lalu kita ke menu pabrik dan outlet. Ini sudah otomatis terisi juga yang dari saat kita ngisi di menu pelaku usaha. Nah, ini bahan. Oke, gas. Kemarin Bapak Ibu saat pelatihan melalui LMS pasti sudah dijelaskan bahwasanya bahan sudah terdiri dari dua bahan, yaitu bahan yang kritis dan bahan yang positive list. Siap. Nah, ini perlu Bapak pahami juga, Bapak Ibu pahami bahwasanya dalam setiap pembuatan produk itu nanti kita pilah terlebih dahulu mana yang positive list, mana yang bahan kritis, nanti kita pilih terlebih dahulu. Lanjut. Kita lanjut. Ini untuk produk saya. Ada beberapa produk. Ini di sini yaitu pertama gula. Gula itu kira-kira masuk mana? Bahan bersertifikat atau tidak bersertifikat? Bersertifikat. Bersertifikat. Oke. Harus Harus Okay. Kita klik sertifikat gula pelaku. atau nama mereknya langsung boleh, Gulaku, Pelaku. Telepon Rosberg. Kita klik cari. Nah, ini sudah muncul. Kita pilih yang 1 kg boleh, yang setengah kilo boleh. Lalu klik tambah. Oke, sudah masuk. Lalu yang kedua yaitu coklat bubuk. Lalu coklat bubuk sudah otomatis membutuhkan yang bersertifikat halal.
Kalau air murni masuk ke yang tidak bersertifikat. Ini karena nanti ada tiga pilihan. Yang pertama bahan, lalu yang kedua cleaning agent, yang ketiga kemasan. Kita klik yang cleaning agent. Cleaning agent yang dimaksud di sini adalah bahan yang digunakan untuk mencuci peralatan alat produksi kita atau alat produksi para pelaku usaha. Ini lebih disebutkan ke seperti sabun, air, ini ada catatannya. Termasuk isikan bahan dengan kategori cleaning agent seperti air, sabun pencuci, deterjen, dan lain-lain. Kita cukup sebutkan air dan sabun pencucinya saja. Kita masukkan air lagi. Tapi ini yang dalam kategori cleaning agent. Nah, ini air yang pertama itu masuk ke kategori bahan, yang kedua masuk ke kategori cleaning agent. Lalu kita butuh sabun pencuci. Kalau sabun pencuci sudah otomatis ke cari bahan yang bersertifikat. Misal kita gunakan Sunlight. Ini sudah muncul. Klik tambah. Oke, sudah semua. Lalu kita klik kemasan. Kalau kemasan kita cari di bahan yang tidak bersertifikat. Lalu klik tambah. Ini sudah muncul. Jika semua sudah terinput, kita tidak perlu melakukan klik simpan karena ini sudah otomatis tersimpan. Lalu kita masuk ke produk. Untuk klasifikasi produk dan rincian produk nanti itu akan berbeda-beda, Bapak Ibu. Misal nanti minuman, di sini juga ada beberapa pilihan. Rincian produknya nanti juga ada beberapa pilihan. Nah, ini untuk nama produk. Nama produk plus merek jika ada. Terus varian produk maksimal sebanyak 200 karakter. Nah, ini ada peringatan tulisan merah. Jenis produk untuk Yummy Coklat Original tidak sesuai dengan pilihan pada tab pengajuan. Seharusnya produk bakery KBLI Industri Produk Roti dan Kue. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan masalah seperti ini. Nanti Bapak Ibu jika, kalau ini kan bahasanya produk coklat ya. Saya kira ini sudah betul. Ini tidak dinotis pun tidak apa-apa. Kalaupun nanti misal Bapak Ibu saat menginput KBLI, KBLI-nya salah, lebih baik dibenarkan sesuai anjuran tulisan merah ini. Lalu foto produk. Untuk ketentuan foto produk, nah, nanti untuk ketentuan foto produknya harus seperti ini.
terlihat pendamping, Bapak Ibu sebagai pendamping, foto bersama dengan pelaku usaha dengan memperlihatkan produknya. Ini kan untuk produknya tidak kelihatan. Jadi, kita sarankan fotonya dibuat seperti ini. Ini pendamping, ini pelaku usaha, dan ini produknya. Untuk ketentuan foto saat ini seperti itu. Jadi nanti misal Bapak Ibu saat melakukan, saat mencari pelaku usaha, sekalian foto. Dengan berapapun produknya, itu Bapak Ibu dianjurkan untuk foto. Kalau sudah kita klik tambah. Tunggu sebentar. Jadi untuk saat mengupload foto dipastikan untuk agar sesuai eksistensinya. Misal fotonya apa JPEG ataupun PNG itu harus disesuaikan. Kalau punya saya ini kan coba saya tambah, ini kan. Ini berarti ada yang tidak sesuai. Kita sesuaikan dulu. Lalu kita klik tambah. Oke, sudah masuk dalam kolom. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita input bahan. Ini kita klik, kita centang semua. Sesuai dengan bahan yang digunakan tiap produk. Lalu kita klik simpan. Ini sudah otomatis tersimpan. Lalu kita ke proses produk halal ini. Oke, sudah masuk. Kita klik simpan. Simpan sukses. Lalu ke tahap terakhir, yakni pernyataan. Ini tinggal kita klik setuju. Kita download. Ini download itu sebagai formalitas saja. Oke, dikira sudah selesai semua. Kita kembali. Lalu kita masuk ke akun pendamping. Akun kita sebagai pendamping. Nah, untuk fakta integritas ini sudah otomatis muncul di semua halaman dashboard pendamping. Se-Indonesia sudah otomatis muncul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ataupun apa. Kita klik saja setuju.
Kita masuk menu, cek data pengajuan PU. Ini sudah masuk, Agustina Wijaya Jimantoro SE. Kita klik tanda mata. Oke, ini kita sebagai pendamping melakukan verbal yang tahap pertama. Kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Lalu kita ke pengajuan. Kita klik simpan juga. Lalu ke pabrik dan outlet. Ini tidak ada tombol apa tombol klik simpan bahan. Nah, ini untuk bahan kita centang semua. Karena kalau ini tidak dicentang, nanti saat pengajuan lewat akun pelaku usaha tidak bisa diajukan. Jika sudah dicentang, kita klik simpan hasil verifikasi bahan. Verifikasi bahan sukses. Lalu produk. Lalu kita klik simpan. Proses produk halal simpan. Pernyataan. Kita klik setuju. Kita klik download. Oke. Kita kembali. Kita masuk ke akun pelaku usaha lagi. Jadi yang tahap pertama kita masuk ke akun pelaku usaha untuk melengkapi data-data. Lalu yang kedua, jika sudah selesai, kita masuk ke akun pendamping untuk melakukan verval yang tahap pertama. Jika sudah verval, kita masuk ke tahap ketiga, masuk ke akun pelaku usaha lagi. Kita klik kirim. Konfirmasi penyampaian dokumen disclaimer dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa bla 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 bla. Kita klik kirim. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu harus login lagi ya. Tidak akan hilang kok untuk pengajuannya. Kita masuk ke menu pengajuan Save Declare. Nah, ini statusnya draft PU. Kita klik tanda mata. Kita klik kirim. Ini ada ketentuan surat pernyataan belum dibuat. Klik tombol edit, lalu klik tombol pengajuan. Kita ikuti saja ya. Nah, ini yang dimaksud yaitu surat permohonan. Kita klik. Terus kita kembali lagi. Yang surat pernyataan kita klik juga. Oke. Kita kembali lagi. Terus kembali. Nah, jika sudah, kita masuk ke akun pendamping lagi untuk melakukan verifikasi dan validasi yang tahap kedua. Kita masuk ke menu proses verval. Menu proses verval. Ini. Jadi yang pertama tadi untuk yang verval pertama di akun pendamping kita masuk ke cek data pengajuan PU. Jika sudah di verval, lalu masuk ke akun pelaku usaha. Jika di pelaku usaha sudah selesai, kita masuk ke akun pendamping ke menu proses verval. Lalu kita klik tanda mata. Nah, ini kita harus diceklist semua. Kita cekli semua sampai selesai. Jika sudah, kita klik simpan pengecekan persyaratan. Jangan sampai lupa diklik ya. Kalau nanti tidak diklik, terus tiba-tiba ada jaringan yang error, terus tiba-tiba
muncul sorry to go home page tadi seperti yang saya tadi, nanti otomatis tidak tersimpan. Jadi semua pastikan apapun yang kita lakukan di verval itu sudah tersimpan semua. Jika sudah, kita langsung ke proses produk halal. Ini langsung kita klik simpan. Ini ada dua pilihan setelah proses, yaitu kriteria SJPH. Langsung kita klik simpan. Oke, selesai. Nah, lalu di produk ini harus dijawab tidak semua. Ini kriteria nama simbol. Jadi nanti ada beberapa kriteria, tapi yang perlu kita isi hanya sampai yang kemasan saja. Lalu dengan berbagai pertanyaan nanti, ini kriteria nama simbol. Pertanyaan apakah terkait ibadah agama dengan pertanyaan lain? Jawaban tidak, simpan. Lalu kita klik pertanyaan selanjutnya dengan masih kriteria yang sama. Apakah bertentangan dengan akidah Islam? Tidak, simpan. Pertanyaan yang ketiga, apakah menggambarkan kufuran dan kemaksiatan? Kita klik simpan. Jawabannya harus tidak semua ya Bapak Ibu. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah menggunakan nama minuman beralkohol? Kita klik simpan. Apakah menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya? Jawaban tidak, kita klik simpan. Jika pertanyaan sudah semua, kita masuk ke kriteria yang kedua, rasa atau aroma. Nah, nanti pertanyaannya pun juga berbeda. Apakah flavor mengarah pada rasa olahan daging babi? Tidak, simpan. Apakah rasa atau aroma mengarah kepada Homer? Jawaban tidak, simpan. Ini sudah selesai semua pertanyaannya. Kita masuk ke kriteria yang ketiga. Selesai. Kita masuk ke kriteria yang keempat. Ini sudah selesai semua. Nah, untuk tombol-tombol ini kita klik semua sebelum mengklik tombol kirim. Dari formulir kita klik, surat permohonan kita klik, surat pernyataan kita klik, ikrar, cetak laporan, cetak hasil pendampingan kita klik semua. Sebagai formalitas saja. Lalu kita klik kirim. Nah, sudah tidak muncul di menu proses verval. Lalu kita ngeceknya di mana? Kita ngecek di akun pendamping di menu informasi sertifikasi self-declare. Ini sudah masuk Agustina Wijaya Jimantoro. Ini sudah kan tadi draft PU, submitted PU, lalu proses P3. Proses P3 ini kita sudah menunggu antrian masuk ke komite fatwa untuk disidangkan. Jika sudah disidangkan, nanti akan ada laporan. Jika pun lolos, itu akan langsung terbit sertifikat halal. Jika tidak lolos di screening proses P3 ini pasti akan dikembalikan. Entah itu ada beberapa permasalahan seperti foto yang tidak sesuai, terus jenis KBLI yang tidak sesuai, terus pada tahap pengajuan klasifikasi produknya tidak sesuai dengan beberapa masalah-masalah pengembalian yang lain. Jadi pastikan bahwa Ibu nanti ketika mengisi itu sudah sesuai semua. Jika sudah terbit sertifikat halal, nah, nanti akan muncul tombol sertifikat halal seperti ini. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu, Bapak Ibu. Nanti beberapa kendala bisa ditanyakan di grup. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup besar pendamping
PPH se-Jawa Timur. Maksudnya dari di bawah naungan LSA ISNU Jawa Timur. Nah, nanti akan juga ada status pembayaran terbayar ke LP3H. Nah, nanti untuk bagaimana kita mengamati, sudah sampai mana sih proses pengajuan kita? Kita masuk ke akun pelaku usaha. Nah, nanti akan muncul di menu sertifikasi, lalu klik status permohonan. Nanti sudah otomatis muncul di situ. Itu lewat akun pelaku usaha. Nah, saya sarankan Bapak Ibu juga memiliki akses ke akun pelaku usaha agar memudahkan untuk ngecek sudah sampai mana tahap pengajuan permohonan sertifikasi halal kita. Nah, mungkin seperti itu dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Pak Sumangat. Terima kasih. Gimana, Pak? Oke. Oke, terima kasih, Mas Fikri. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana? Masih ada yang bingung atau tambah bingung? Oke, kita buka beberapa pertanyaan. Ya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya, monggo. Nah, ada yang bertanya ini? Jelas apa belas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Saiful Rahman dari Pemekasan. Ya, monggo. Kemarin saya sudah... saya ceritanya. Bentar. Bentar, Pak Saiful Rahman kemarin dulu. Saya sudah melaksanakan apa yang sudah dikerjakan Mas Fikri tadi ya. Terus, habis verbal itu kan langsung dikirim ke Fatwa, Pak. Ya. Nah, setelah itu tetap tidak bisa mengirim ke Fatwa, Pak. Apa mungkin itu belum masih dibuka ke sana untuk ke Fatwa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Moga yang Izin kedua. bertanya, Pak. Bitar. Ya, Pak. Ya, Bitar. Bitar. Terilah, ya. Moga Bitar dulu. Bitar. Assalamualaikum, Pak. Salam. Yang pertama terkait dengan NIB. NIB itu menjadi krusial ketika kita yang membuat kita. Karena kalau KBLI-nya itu nggak tepat, maka tidak akan masuk di halal. Nah, pertanyaannya, ketika kita kemarin itu pernah memasukkan KBLI itu kan di situ bukan produksi, tapi usaha besar. Itu akhirnya nggak masuk. Itu apakah bisa untuk diubah itu pertama. Yang kedua, ketika kita sudah masuk, ini kebetulan Pak, mohon mohon petunjuk, setelah kami kemarin dapat sertifikat dan nomor registrasi, saya coba karena kita ada kerjasama dengan kecamatan yang punya UMKM, saya sudah mengupload itu sebanyak 21. Jadi saya sudah punya PO 21 yang sudah saya upload, tapi memang ada kekurangan dan karena memang belum ada pemantapan, kekurangan salah foto dan juga ada beberapa item. Nah, itu nanti ketika kita mau ngedit apakah diulang dari awal ataupun ada yang kekurangan saja seperti foto yang digandeng-gandeng tadi kan
sejak awal belum ada seperti itu nanti berarti kita nguploadnya di situ, sama mungkin ada kekurangan data cara menyimpannya. Yang kedua, halal ini bagaimana ketika yang memiliki usaha ini non-muslim, Pak? Misalkan sebenarnya bukan daging, tetapi misalkan kayak keripik, kayak usaha yang lain, tapi KTP-nya non-muslim, apakah itu bisa diproses? Nah ini ya, jadi nanti tolong. Terus yang kedua, terakhir, ketika nanti kita mengetahui mengetahui tugas kita setelah kita kirim, kita kita nah, nanti mengetahui ini bagaimana sudah kirim di mana setelah dari cek verval itu kan tugas kita sampai cek verval itu, Pak ya. Apakah masih mau dilanjut ke mana apa cuma cek verval saja setelah itu kita sudah kirim ke provinsi, itu kita hanya menunggu mungkin evaluasi atau bagaimana? Itu bagaimana? Karena kami sudah berusaha hari ini belajar memasukkan mendapat sekitar 21 orang atau PO. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dua dulu dijawab. Jadi yang perlu saya jawab untuk yang non-muslim ya. Jadi produk ini untuk semuanya, Pak. Non-muslim juga bisa. Asal penyeliannya itu Islam, ya. Pemiliknya non Muslim tidak apa-apa. Penyelia halalnya itu harus Islam. Misalnya karyawannya, tetangganya, orang yang ngerti prosesnya itu penyelia. Yang selanjutnya silakan Mas Fikri dijawab. Yang pertama tadi apa, Pak? Yang pertama tadi dari Madura sudah sampai mana coba? Yang dari Madura tadi prosesnya sampai mana? Sampai ke verval, Pak. Sampai ke verval. Verval yang tahap satu atau yang tahap dua ini? Ke satu. Nah, kalau tapi sudah saya langsung mengirimkan ke fatwa itu tidak bisa, Pak. Nah, jadi begini. Mungkin jadi catatan penting juga ya. Bahwasanya ada empat tahapan. Yang pertama yaitu tahap pengisian lewat akun pelaku usaha. Oh, untuk yang tidak bertanya di mute. Rame, Pak. Terus yang kedua ya. Adalah tahap verval. Tahap verval ini hanya sebagai sebatas mencentangi bahan-bahan dan kesesuaian foto produk saja. Itu lewat akun pendamping. Lalu yang ketiga kita masuk ke akun pelaku usaha lagi, kita mengirim lewat akun pelaku usaha. Jika sudah terkirim, lalu kita masuk ke akun pendamping lagi, kita melakukan verval yang tadi sangat banyak, yang terdapat 18 kolom pilihan, lalu dengan beberapa pertanyaan seperti penggunaan bahan yang sesuai dengan kaidah halal atau tidak, seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengontrol. Iya, sudah ke sana itu Mas Duki. Baik, mungkin nanti bisa dijabarkan saja ke saya ya. Kita. Oh iya, iya siap. Terima kasih Mas Duki. Atau nanti di grup saja juga boleh. Siap Mas Duki. Terima kasih nanti akan tahu. Mungkin seperti itu Pak Sumangat. Oke, yang dari Blitar tadi untuk baik, kekurangan. Duduk. Izin bertanya, Pak. Bentar, yang dari Blitar. Itu tadi sudah sampai mana yang Blitar tadi? Verval juga. Oh, verval. Ya di verval dulu sampai selesai. Ya. Baru nanti bisa dikirim ke komite fatwa. Itu nanti bisa di screenshot ditanyakan di grup ya nanti biar ditanggapi. Siap. Untuk perubahan itu masih bisa ketika fotonya kan nggak sesuai dengan yang bisa, dari bisa, ini sama. Bisa ya. Oke, lanjut ke Mbak Indah Purwanti. Assalamualaikum. Monggo Mbak Indah. Ya ingin bertanya Pak, kemarin ada yang tanya ke saya. Dia itu sudah punya. Ya. Si. Assalamualaikum. Ya lanjut, Mbak Indah.
Kemarin ini ada yang tanya Pak, sekaligus juga untuk saya sendiri, dia juga jadi pendamping dan jadi pelaku usaha juga. Saya juga pendamping tapi pelaku usaha juga Pak. Aduh, ya. Nah, saya kan punya produk basreng gitu ya Pak. Ternyata sudah jalan 2 tahun, sudah dapat sertifikat juga, ternyata ada penambahan bahan. Ada penambahan bahan dan juga ada yang dikurangi gitu Pak. Mungkin karena ingin rasanya itu biar lebih enak gitu. Nah, jadi gimana itu Pak status sertifikatnya itu Pak? Dia kan kemarin dapat self declare. Itu apa bisa diedit bahannya atau gimana Pak? Atau ngulang dari depan atau gimana? Ya, langsung saya jawab ya. Terus jadi gini Pak, untuk kemarin, ya. Kemarin kan pendampingnya orang gitu, orang lain. Kalau diganti ke saya gitu, apa apa bisa gitu Pak? Oke, ya langsung saya jawab ya Mbak Indah. Ya Pak. Jadi untuk yang sudah sertifikat halal, kalau itu bahannya berubah, itu harus ngurus melalui reguler Mbak. Tidak bisa self-declare lagi, ya. Kecuali dalam 1 tahun itu bisa, masih bisa itu ya. Tapi kalau sudah pindah tahun itu tidak bisa. Harus melalui reguler. Terus untuk yang pendamping, ya, yang bukan, istilahnya dia juga pelaku usaha, juga pendamping. Tidak boleh. Pendamping sekaligus pelaku usaha harus orang lain. Ya. Tukar-tukaran boleh. Ya. Serahkan ke saya, boleh. Mbak. Serahkan ke saya. Ya. Oke, okay. Ya. Oke, lanjut Pak Edi Blitar nanti sudah ya? Pak, saya Lamangan, dari Pamekasan. Lamangan. Bentar, saya urut. Ahmad Arianto. Iya Pak, saya izin bertanya. Terus, apakah bisa, misalnya itu apa ada produk sari kedelai ya, terus itu tanpa merek dan tanpa apa ya lisensi gitu Pak? Atau nunggu membuat merek e-commerce dulu gitu? Buat bisa memasukkan nih dan memasukkan halal gitu. Sudah Pak, terima kasih. Ya, jadi untuk masalah merek itu bisa buat sendiri ya. Misalnya, Mas apa Arianto, wah, ini punya produk apa tadi? Produk kedelai. Apa? Kedelai, sari kedelai. Sari kedelai. Bisa dibuat nama Sari Kedelai Arianto. Itu aja mereknya. Nggak usah nunggu dibakukan. Ya. Atau misalnya keripik. Belum ada namanya. Ya dikasih aja. Misalnya keripik. Suci misalnya, boleh. Itu dikasih nama sendiri. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Khairul Jana, ya. Monggo. Iya, Pak. Terima kasih waktunya. Ini, Pak, saya ada pertanyaan. Misalkan kita punya PU, dia itu jualan kue basah. Kue basahnya waktu kita mau ambil foto, itu kan biasanya kalau jualan kue basah itu kan sesuai permintaan ya Pak. Ada yang minta apa itu lemper misalnya. Lemper, hari ini minta lemper, besok minta, ada yang minta bikang gitu Pak ya. Nah, pas kita ambil, mau mengambil foto itu cuma ada, misalnya cuma ada lemper, bikang, sama lapis misalnya. Tapi sebenarnya dia tuh jualannya banyak. Itu bagaimana Pak? Ya harus Mas ada jawab. karena ada foto produknya. Izin jawab ya. Harus semuanya atau bisa diwakili 3 itu? Gak bisa diwakili. Monggo Bu Kusnul ya. Ya. Monggo Bu Kusnul. Ya, jadi apa yang didaftarkan ya, apa yang didaftarkan itu harus konsisten antara nama produk kemudian jumlah produk, kemudian juga foto, harus sama, Bu.
Jadi kalau ya bikin loker, bikin apa, ya semuanya sama. Maksudnya harus ada semua gitu ya. Harus daripada nanti ditolak gitu ya. Karena memang sertifikasi halal ini kan menyatakan yang sebenarnya apa yang dipakai, apa yang dibuat gitu ya. Ya dikondisikan kira-kira waktu pemotretan itu, waktu diambil foto itu, anu pas lagi ada pesanan atau orangnya biar bikinlah sedikit kayak gitulah. Ya, Iya, insya Allah bisa kok dikondisikan. biasanya kan cuma beberapa bu permintaannya itu kan. Ada yang minta lemper sama bikang misalnya hari ini. Apa bisa ambil foto? Misalnya hari ini kan ada pesanan lemper sama bikang. Besoknya atau lusanya ada pesanan apa itu? Misalnya lapis dan lain-lain itu bisa bu? Bisa, ya itu diatur lah itulah. Oh. Diatur. Diatur. Fotonya kan bisa. Nggak harus foto sekarang, harus sekarang kan? Oh. Kalau misalnya orang yang nggak masuk, ya udah Mbak, saya yang tiga ini aja yang didaftarkan, itu bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa, yang didaftarkan yang tiga aja. Oh begitu ya Pak, ya berarti yang lain itu nggak termasuk ya Pak? Nggak masuk. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Yang dikasih logo Oke. halal harus yang didaftarkan saja. Itu ya. Oh, ya. Nggih, Bu. Oke, selanjutnya Pak Ujan Umam. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pertanyaan kami yang pertama terkait dengan KBMI. Itu kami kan kemarin coba-coba melakukan pendampingan dengan di sekitar. Itu kami Maaf kesulitan. Yang enggak ikut tanya tolong di unmute ya. Ya, kami melakukan pendampingan dengan PU-PU di sekitar kami itu, Pak. Alhamdulillah antusiasme masyarakat juga sangat luar biasa ke kami. Cuman kami ada kendala di KBLI, Pak. Kami kesulitan. Tapi anu, Mas. Itu kan pakai diskon hari ini. Nah, ini kan hari Senin, otomatis kan diskonnya kan enggak sampai 50%, hanya maaf, 20%. Maaf, Mas, siapa ini? Ya, kami kendalanya di KBLI itu, Pak, kadang ketika sudah mengacu kepada pedoman yang diberikan BPJPH itu, misalnya kami sudah srek cocok di situ. Pak Ujan, tolong mic-nya dimatikan ya. Masuk, Pak, suaranya, Pak. Oke, oke. Oke, Mas, kami tangkap. Jadi untuk KBLI itu sampean harus tahu apa kunci kaca kuncinya KBLI-nya itu apa. Itu nanti dicari di daftar. Atau mungkin Mas Fikri monggo lebih dimantapkan lagi untuk KBLI cari cara-cari KBLI. Untuk cara mencari KBLI ya, mungkin lebih langsung kita ketikkan saja yang sesuai saya beri petunjuk tadi, kita masuk ke oss.go.id, di situ nanti kita langsung aja ketik misal kue ataupun minuman ataupun makanan basah ataupun makanan ringan. Nah, nanti akan saya kasih juga list-list nomor atau kode KBLI yang dihimpun dari pendamping-pendamping sebelumnya yang itu sudah dikumpulkan dalam satu list. Dan itu biasanya sudah sering dipakai. Nanti saya kasih list catatan itu, nanti saya share di grup agar memudahkan Bapak siap. Ibu. Siap Pak, siap Pak. Kemudian ini pertanyaan kedua saya, Pak. Kan satu KBLI itu kan bisa didaftarkan 10 produk kan begitu ya? Ya, betul. Ya, kemudian kami kemarin itu juga sudah mendaftarkan sekitaran 3 produk dari satu KBLI di satu PU. Itu kemudian untuk lanjut ke produk keempat itu muncul notis sudah tidak bisa. Apakah gara-gara ada kesalahan dari saya atau bagaimana Pak? Atau mungkin dari sistem atau bagaimana? Terima kasih. Baik, di sini menjawab ya. Kalau seperti masalah seperti itu, jadi perlu diperhatikan juga bahwasanya jika dalam satu KBLI itu memiliki
5 produk, tapi yang didaftarkan itu cuma 3 produk. Nah, otomatis jika untuk menyusulkan yang 2 produk itu tidak bisa. Karena sebagai catatan, untuk satu kali pengajuan itu hanya cuma bisa satu. Satu kode KBLI dengan berapapun isi produknya dalam satu KBLI tadi. Jika Bapak tidak mendaftarkan sekaligus, ya otomatis harus membuat NIB lagi dan KBLI lagi. Jadi seperti itu. Mas Muharor ya? Halo? Halo? Bisa didengar, Pak? Halo? Ya. Mas Muharor apa Mas Asif tadi? Halo? Ya. Halo, Pak. Ini saya mau tanya, ini ada kebetulan udah mendampingi beberapa, terus dia itu sudah terbit sertifikat dengan pendamping lain. Dengan pendamping lain. Ya. Nah, terus, wah nyesel saya kok. Katanya kok cuma sedikit, ini kalau mau nambah produk bagaimana Pak? Apakah masih bisa dengan pendamping yang lama atau dengan pendamping yang baru atau bagaimana Pak? Terima kasih, itu saja. Oke, Mas Sukri. Okay. Sudah menerbitkan sertifikat halal dengan pendamping lain, itu boleh jika untuk menambahkan produk baru. Tapi ya dengan catatan tadi bahwasanya untuk pengajuan lagi itu kan untuk pengajuan sebelumnya NIK pelaku usaha sudah dipakai itu tidak bisa dipakai lagi dalam pengajuan yang kedua. Jadi harus memakai beda nama, entah itu anaknya atau yang sudah memiliki KTP ataupun suaminya atau istrinya. Jadi Atau misal mungkin itu, ya. kalau misalkan KBLI-nya dibikin berbeda, masih bisa dibikin berbeda gitu bagaimana? Nah, itu Kemungkinan juga itu aja ya bisa paling. boleh. Itu boleh juga. Tapi tahunnya sama enggak? Kalau tahunnya berbeda enggak bisa. Oh Oh iya. saya belum tahu ya, ya kalau ini. Coba Nah, itu. kalau ada akses masuk OSS-nya juga itu juga perlu diperhatikan juga. Bisa juga akun OSS-nya dipegang pendamping sebelumnya dan tidak dikasihkan Mas kan. Itu juga bisa seperti itu. Mungkin sharing sebentar mungkin Pak, ada kejadian yang mirip seperti itu, akun OSS-nya nggak dibagikan ke pelaku usaha, tapi kemarin saya coba untuk mereset email, Ya. mengganti email itu bisa dengan tempo 3 hari dengan syarat nanti menggunakan apa foto selfie pelaku usahanya sendiri dengan nanti ada kode yang dari OSS dituliskan di kertas putih di satu frame dengan selfie foto pelaku usaha. Itu mungkin sharing buat teman-teman juga. Ya, oke. Oke. Cukup ya, Mbak Galo Dwi Purwasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Bapak, saya dari kemarin-marin itu sebenarnya udah dapat PU 5 orang kalau nggak salah. Itu saya sudah verval selesai dikembalikan sama P3H. Karena itu foto sama makanannya kurang spesifik untuk penulisan produk, proses produksinya gitu kan. Nah, yang saya tanyakan itu masalah fotonya, Bapak. Fotonya itu kita nanti pendamping harus atau wajib pakai ID card atau mboten. Ya, untuk foto tidak harus pakai ID card. Ya, untuk ID card nanti kita buatkan ya. Sampai yang ngeprint. Oh iya, siap Bapak. Jadi nggak harus pakai edikat. Jadi foto sampean yang ada di dashboard itu sudah dideteksi oleh sistem. Jadi yang foto nanti harus pendamping. Kalau tidak pendamping nggak bisa. Gitu Bapak, ya. Ya. Oke. Okay. Ya Bapak ya, kalau misalkan nggak pakai edikat ya. Boleh bisa. Ini ya, Pak, saya Oke, Pak. Oke, Pak Aksan. Pak Aksan monggo, Pak Aksan. Pak Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Salam. Izin bertanya, boleh share screen ya?
Share screen. Mas Fikri bisa? Saya soalnya bukan host. Ini Pak, anu sambil nunggu ini pertanyaan dari saya Pak. Coba Pak. Oh tidak bisa ini. Iya enggak bisa. Tanya aja monggo. Tidak, enggak bisa share screen ya. Enggak ini bisa. Tanya mengenai webnya PTS PTSP Halal. Kok punya saya kok privasi error terus gitu? Nggak bisa masuk, terus ada peringatan not secure. Ini udah saya pop-up-nya sudah saya benerin kok tetap nggak bisa gitu. Gimana mas Ke solusinya? saya saja. Gimana mas? Dicaprikan ke saya, monggo. Oh okay. Siap Aku siap. teng grup, nggak apa-apa. Siap. Okay. Terima kasih, itu saja Pak, cukup dari saya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul Inayah, monggo. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, Pak, untuk pengemasan produk itu apakah ada ketentuannya? Misal kayak tahu mentah sama tahu matang. Kalau kayak kalau di sini kan kebanyakan cuma dibungkus pakai kantong kresek bening kayak gitu. Itu bisa dibuat dokumentasi apa tidak, Pak? Sudah tahu ya. Nggih. Jadi diupayakan ya untuk masalah kemasan, karena ini di sertifikat halal, diupayakan membuat kemasan yang bagus ya. Apabila belum ada kemasan ya ditempatkan yang bagus, aja dikresek terus difoto. Wah, Kak. Kak boys blas. Berarti di, misal pakai mika atau ya mika bisa atau di piring yang bagus, di piring yang bagus terus difoto. Jangan dikeresek dicekiwing kayak bawa apa. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, itu pokoknya dikemas, dipoles yang baik, karena apa, produk halal ini kan harus naik kelas nanti. Enggak salah-salah. Ya. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau tanya lagi? 5 menit lagi. Saya tanya Pak. Apa nih? Pak Masuk, saya Pak Suci. Nanti ke diri Pak. Monggo ke diri. Saya mau tanya tentang suku kafir itu masuk sadikar atau tidak, dan sabun gunaan yang sabun cuci piring apa mas? Sudah bentar apa yang saya tanyakan, susu kefir itu bisa masuk sadikar enggak? Susu apa? Kefir Pak, kefir. Kefir ya? Susu kefir. Kefir. Ya, izin. Pak Sumangat. Iya. Ini langsung saya jawab ya, Pak Haji. Iya. Monggo. Iya. Pak, susu kefir, karena susu kefir ini tergolong produk fermentasi dengan banyak ya, dan juga produk ini ada kemungkinan untuk mengandung alkohol, sehingga untuk susu kefir tidak bisa diajukan sertifikat halal melalui self-declare. Ya, tujuannya melalui reguler, gitu ya Pak? Khusus ya, untuk kalau untuk sabun cuci piring, Bu. Sabun cuci piring itu juga reguler, Pak. Jadi yang self declare ini khusus makanan minuman. Oke. Okay. Oh, nggih. Terima kasih. Oke, sami-sami. Saya, Pak. Bentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk self declare ini untuk makanan dan minuman. Ya, ada yang tanya lagi ke air kemasan? Enggak bisa air kemasan.
Terus barang dihindari barang sembelihan. Misalnya ayam yang mengandung ayam, yang mengandung daging selama dagingnya atau ayamnya ini belum bersertifikat halal. Itu. Ya. Oke, lanjut. Siapa tadi yang tanya? Ayam geprek juga bisa, Pak. Ayam geprek ayamnya ambil di mana? Pak, kalau di saya sate sudah punya Juleha, gimana, Pak? Ya, intinya satenya harus bersertifikat halal. Ya, ya, jadi yang dilihat, yang di apa, yang diperhatikan seperti yang disampaikan Pak Haji Sumangat, yang diperhatikan adalah sertifikat halalnya. Juleha itu penyembelihnya, Pak. Jadi sertifikat halal itu bukan untuk penyembelihnya, ya. Jadi belum tentu yang disembelih oleh Juleha itu dagingnya sudah bersertifikat halal. Jadi boleh berbahan daging ayam, daging sapi, daging kambing. Yang penting itu dagingnya sudah ada sertifikat halal. Kalau belum, dihindari. Karena nanti akan tertolak, gitu ya. Ya, terima kasih. Ini Pak, saya. Oke, satu lagi pertanyaan ya. Nanti kita sambung di grup. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman tadi sudah banyak yang mendapatkan pelaku usaha, kami ini masih bingung, Bapak. Iya betul, karena di sekitar kami ini tidak ada pelaku usaha. Di sekitar kami tidak ada pelaku usaha. Jadi tips untuk mencari pelaku usaha ini apa kita turun ke jalan atau bagaimana? Karena seperti ini, kalau kita menyusuri jalan itu seakan-akan kita yang butuh, bukan mereka yang butuh. Itu yang pertama, untuk tips untuk mendapatkan pelaku usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering mendapati produk-produk yang ada label halalnya tapi itu tidak ada nomor registrasinya. Itu sebenarnya apa, mereka akan menjiplak atau bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Contoh seperti kemarin saya mendapatkan seperti produk Pepsodent. Odol Pepsodent itu sebenarnya saya teliti itu tidak ada nomor registrasi. Itu asli atau tidak sepertinya? Label halalnya itu seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk cek. Ya, monggo. Izin, Pak Haji. Jadi Bapak Ibu, untuk cek sertifikat halal dari masing-masing produk itu Bapak Ibu bisa juga cek di ptsp.halal.go.id. Di situ juga bisa ya. Atau di info halal itu juga bisa. Bisa juga di websitenya MUI ya. halalmui.org itu juga bisa ya. Jadi memang sebetulnya pencantuman logo halal itu harus disertai dengan kode. Kodenya itu ya. Namun ada juga beberapa produk yang hanya mencantumkan logo halalnya saja ya. Nah, itu jadi kalau ingin lebih detail tahu ya, itu nanti bisa dicek di website ya. Karena kita juga tidak mungkin hafal produk itu ratusan ribu, tidak mungkin hafal ini sudah ada sertifikat halalnya atau belum. Itu kita memang butuh cerdas untuk mencari kejelasannya gitu nggih. Tapi akan ada produk yang tidak mendaftarkan diri sertifikasi halal tapi mereka anggaplah mengcopy di Google label halalnya itu, Ibu. Jelas, itu adalah tindakan kriminal, Pak. Kalau tahu betul seperti itu ya bisa dilaporkan ke BPJPH. Jadi nanti yang bertindak adalah pihak BPJPH bersama yang berwajib seperti itu. Lapor, termasuk pemalsuan. Laporannya kemana, Ibu? Laporannya kemana? Ke BPJPH, Pak. Bisa berkirim surat, ada emailnya ke BPJPH pusat.
Maka nanti akan The recording has stopped. Music.